Bullying is a common phenomenon that happens in schools. It could come from our seniors or our friends either. So what exactly bullying is? Let's find it out. Bullying, it is a phenomenon that happens frequently around us. However, people consider bullying as a small fry. Every 7 minutes, a child is bullied in school. The effect of it is serious. According to the Bureau of Justice statistics, 75% of school shooting incidents are related to bullying. But what exactly is bullying? Let's ask. What's your opinion about bullying? You mean bullying at school? Yeah. And bullying at school is not good for students because it is intimidating people, it is disgracing, and it shows less empathy to human beings. So what do you think the cause of bullying? Okay, so the cause of bullying is, number one, is the historical. So meaning the historical, sometimes the student is got the bullying in the past. Number two, meaning there is no the control of the teachers in the school. So you think the bullies itself are seniors? Yes, seniors. Mostly, okay. Yeah, basically the bullying is coming from the seniors clan. So the way to stop the bullying is, number one, is the controlling the students, especially for the second and third class. So it's number two, give the coaching regularly to the seniors students here. So then, if possible, we should give the strict punishment to the senior students. Okay. So what is the effect from bullying itself? So bullying's effect can vary from victims to victims. Probably the best case scenario, the victim will just get pretty depressed, or maybe the victims won't go to school anymore. And probably the worst case scenario is suicide. So I think it depends on the victim itself, but bullying is related to suicidal thoughts, or maybe the suicide itself. I think that's all. Okay, so thank you for your opinion and your time. So we already hear the opinion from the people around. So let's hear from the expert. I feel terribly sad. I don't have someone to talk to. I don't want to go to school anymore. Now, we will interview some experts, Mrs. Puri and Mr. Satriwan. Where is the meaning of bullying from psychologist viewpoint? Psikologi itu biasa terjadi di sekolah-sekolah, di mana biasanya seseorang mencari anak yang lebih rendah, atau yang mempunyai kekuatan yang lebih rendah dibandingkan seorang bullynya. Nah, tujuannya dia hanya untuk menyakiti, bisa berupa fisik, bisa berupa psikis, sehingga anak itu merasa tidak nyaman. Terus apa keuntungan untuk si bully itu? Bully itu merasa puas aja, ada orang yang tidak nyaman karena dia. Dan itu sebenarnya salah satu sifat agresif yang tidak akan bisa ada penyelesaiannya. Bedanya dengan konflik, kalau konflik itu ada permasalahan, terus didiskusikan, ataupun sampai kita mengeluarkan pendapat, setelah itu ada solusinya dan ada penyelesaiannya. Kalau bully itu tidak, jadi dia hanya kepuasan batin aja untuk menyakitin orang yang dianggapnya lebih rendah. What are the types of bullying?
Nah, tipenya itu ada beberapa. Jadi ada yang namanya fake intimidasi. Terus ada juga intimidasi individu. Intimidasi fisik. Intimidasi emosional. And what are the reasons some people do bullying? Oh, ini itu ya, penyebabnya ya. Nah, penyebabnya itu sebenarnya perlunya seseorang itu kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu dapatnya itu dari orang tua, dari lingkungan, dari guru. Ya, jadi dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah. Nah, yang untuk yang harus itu kalau dalam psikologi namanya tidak mempunyai kecerdasan emosional. Dan yang kedua, memang biasanya juga orang yang yang pernah dibully dia akan membully juga. And what are the effects of bullying behavior? Nah, efeknya itu kalau yang dibully jelas pasti ada efeknya ya gitu. Sebaik-baiknya orang pun kalau dia sudah dibully pasti dia ada satu hati yang memang pernah tercoreng lah gitu. Cuman untuk si yang korban bully itu dibutuhkan keluarga, teman, lingkungan itu membantu. Kalau dia bisa membantu itu dia bisa tidak akan membully. What is the meaning of bullying from ya, bullying itu kan dari bahasa Inggris ya, bully ya. Kalau bahasa Indonesia sih istilah yang pas itu namanya kekerasan atau perundungan. Bahasa Indonesia perundungan. Kalau dalam perspektif hukum, tentu yang dilihat adalah siapa yang menjadi korban bully, tergantung korbannya. Kalau korbannya ada anak-anak alias anak, itu ukurannya adalah undang-undang perlindungan anak. Nah, definisi anak itu kan dalam undang-undang perlindungan anak, undang-undang PA ya, itu seorang yang berusia di bawah 18 tahun masuk yang dalam kandungan. Nah, karena memang korbannya kebanyakan anak-anak, tentu korban bullying itu diukurnya dari undang-undang perlindungan anak gitu. Yang ada di situ tentu kekerasan terhadap anak itu ya, kekerasan terhadap anak. Bullying itu di dalam undang-undang perlindungan anak itu jelas melanggar hukum gitu ya, karena korbannya umumnya adalah anak. Kalau korban bullying itu orang dewasa, tentu undang-undangnya bukan undang-undang perlindungan anak tapi undang-undang yang umum, ya kalau HP ya, tetap undang hukum pidana. And where's the common case that mostly happen in our society and what is the example of bullying behavior? Ya, kalau di masyarakat, yang terakhir contohnya kan tadi saya katakan, contohnya misalnya bullying yang terbuat, campak, ini apa gitu, seledek gitu kan. Termasuk ceng-cengan juga gitu kan. Ceng-cengan juga, cuma kan sayangnya orang Indonesia itu kan karena dia menikmati dirinya dibully gitu ya. Atau justru yang kedua adalah bukan dia verbal, termasuk di dalamnya tulisannya, tulisan. Contohnya yang terjadi kalau di masyarakat sekarang kebanyakan bully itu di media sosial ya, selain verbal lewat omongan langsung itu juga di media sosial. Nah, di media sosial justru makin banyak lagi. Kalau bullynya di media sosial, undang-undangnya lain lagi, namanya undang-undang ITE ya. And what is the legal standing of bullying in Indonesia and how to prevent it? Ya, pertama kan mencegahnya ya. Mencegah bully itu yang pertama pahami dulu kan aturannya. Minimal dua aturan tadi. Satu, kalau membulinya di medsos atau sosmed, itu undang-undang ITE. Itu legal standing bullying prohibition itu, larangan bully itu kan. Yang kedua tadi apa? Undang-undang perlindungan anak. Ya, undang-undang ya. Bagaimana cara mencegahnya? Pertama sih, kita harus cerdas dalam konsumsi medsos ya, cerdas dalam literasi. Nah, karena kan memang masyarakat kita itu masyarakat yang rendah tingkat literasinya. Literasi itu tidak hanya bukan menulis itu tok, tapi membaca, menulis, berbicara. Itu namanya literasi. Jadi bagaimana supaya bully itu kita satu, kita harus punya daya minat baca dan kritis yang tinggi
dalam konteks sosmed. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus paham pelaku bullying itu biasanya korban nanti akan menjadi pelaku. Nah itu namanya spiral kekerasan. Untuk memprevent kamu atau kita ini calon-calon pelaku, kalau gue bully berarti gue akan menciptakan pembuli-pembuli baru di masa mendatang. Kalau berbicara seperti itu, penggunaan media yang cerdas, ya cerdas dalam bermedia sosial. Gitu ya. And what is the punishment for the bullying? Yang pas tentu kalau ukurannya undang-undang ya, hukuman untuk si pelaku. Kalau di konteks legal, hukum ya, misalnya mesti penjara gitu. Penjara ya, kalau di undang-undang PA, undang-undang ITE, KUHP, 33 itu tentu ancamannya pidana. And now, what should we do after being bullied? Okay, so right now I'm here with a police officer, Mr. Trio, and we are about to ask him a little bit about bullying. So, Mr. Trio, after bullying happens, what should we do? Ya, jadi gini, pada dasarnya negara kita ini adalah negara hukum. Jadi masalah hukum ini tidak ada yang istilahnya, tidak ada yang membeda-bedakan. Pada dasarnya semuanya sama. Klasifikasinya sama. Dan jadi jika terjadi suatu proses tindak pidana di negara Indonesia ini, khususnya di kalangan sekolah, tetap ada proses hukumnya juga. Kalau di kampus itu ada otoritas kampus, tapi kalau ya lebih luasnya lagi kan ada hukum negara. Ya tentunya hal ini bisa dilaporkan secara individu maupun kelompok. Yang penting di situ kita harus lengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Ya, seperti dokumentasi atau mungkin istilahnya harus ada tiga unsur, pelaku, barang bukti, dan korban. Nah ini harus lengkap. Kalau saksi ini untuk menguatkan daripada apa yang terjadi di situ, membuat jelas masalah. Jadi saksi itu juga harus minimal dua orang, lebih banyak maka lebih bagus. Karena untuk menahan seseorang ini, itu tidak sembarangan. Makanya ketika terjadi suatu tindak pidana atau istilahnya penganiayaan atau semacam istilahnya apa itu, hak setiap korban untuk melaporkan ke polisi. Tapi istilahnya harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup. Coward. Chicken. Disrespect attitude. Those are the things to know about bullying. Now, let's go back to our house. Now you've already known about bully, right? So guys, thank you for watching. See you next time. Bye. Bye.